Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Mau kirim paket tapi masih bingung gimana caranya? Gak usah khawatir. Di video kali ini saya akan menjelaskan cara mengirim barang lewat JNE langsung ke kantornya. Yang pertama, siapkan barang yang hendak dikirim. Sebelum pergi ke kantor, pastikan kamu sudah menyiapkan barang yang akan dikirim. Kemas dengan rapi dan aman, pastikan kemasan paket gak mudah rusak. Setelah itu, tuliskan nama, alamat, dan nomor telepon penerima dengan jelas di setiap paket yang akan dikirimkan. Yang kedua, pergi ke kantor cabang JNE terdekat. Kalau paket sudah siap semua, maka kamu bisa langsung mengunjungi kantor agen JNE terdekat di daerah kamu. Yang ketiga, serahkan barang dan bayar ongkos kirim. Setelah sampai di kantor agen JNE, maka kamu cuma perlu menyerahkan barang yang akan dikirim. Kemudian petugas JNE akan menginput data yang sudah dituliskan sebelumnya. Setelah itu, tinggal melakukan pembayaran sejumlah biaya ongkos kirim. Namun, kalau kamu mengirimkan paket COD, perlu melakukan registrasi terlebih dahulu. Yang keempat, menerima struk resi dari JNE. Setelah membayarkan ongkos kirim, kamu akan menerima struk yang berisikan nomor resi. Simpan struk baik-baik sebagai bukti sekaligus untuk melacak perjalanan paket. Nah, demikian cara mengirim barang lewat JNE langsung ke kantornya. Semoga bermanfaat.